teman-teman, saya ucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan hari ini, Karim Motor akan mereview yaitu beberapa unit motor ya yang sudah saya sediakan untuk hari ini ya. Untuk kemarin-kemarin mohon dimaafkan ya, lama ini saya nggak review. Makanya kalau saya nggak review itu banyak yang WA. Kalau nggak WA ya inbox di TikTok saya. Dan untuk hari ini saya sudah menyiapkan yaitu CBR 250. Ada beberapa motor yang barusan datang, ini ada CRF ya. Dan tidak lupa saya ucapin buat anak rantaunya, terutama yang sudah percaya untuk pembelian di saya, itu saya cukup terima kasih ya. Karena banyak beberapa motor yang sudah di DP alias lunas itu belum saya kirim karena permintaan sesuai konsumen ya. Untuk hari ini akan kita detailkan beberapa motor, yaitu ada CBR 2 unit. Itu banyak, kalau di sini itu banyak yang di DP ya, maaf ya. Untuk NMAX itu sudah terjual ya, itu harga cukup di 26.500. Terus ada Ninja itu yang dicuci, itu sudah ada yang meluncur dari Kota Banyuwangi. Oke, nggak usah banyak panjang lebar, kita detailkan satu persatu untuk unit motor di depan tokonya Karim Motor. Mantap. Oke, buat teman-teman untuk hari ini ya, kita video detail. Nah, ini adalah CBR 250. Tahunnya ditempuh tahunnya 2021 ya guys ya. Motornya sangat STD alias standar, ban depan belakang masih bagus semua ya. Bahkan barcode dari dealer juga ada. Ini platnya AG Melingi ya. Plat AG Melingi Blitar. Mungkin semuanya sudah tahu ya kalau plat AG itu Blitar ya. Ini tahunnya 2021 dengan posisi mesin standar ya. Ini kita jual apa adanya, dikarenakan knalpot original enggak ada, terus rebor belakang juga enggak ada ya. Untuk kontaknya satu guys, warnanya hitam, cuma rangkanya merah. Ini yang dicari anak muda sekarang. Kita cek listing bagian belakang, biarpun cerondol tapi kayaknya ada listingnya. Kok nggak hidup guys ini guys, nggak hidup listingnya guys. Nah ya, ini adalah CBR 250cc mesin. KM-nya 23.000 ya. Untuk harga untuk kali ini kita bandrol di 45 juta ya. Untuk harga motor ini kita jual di 45 juta guys. Nah oke, ini CBR mumpung lagi di luar semua. Untuk yang belakang ini tahunnya 2018. Iki platnya baru ini benti pasang ini. Ini 2000-nya 2018, ini motor juga baru masuk ya. Ini platnya N Probolinggo. Ini yang standar ya, selebor belakang ada, knalpot original, terus ban-ban depan sudah dikasih Michelle ya. Untuk mesin juga bagus, ada minus di bagian sini guys. Nah, ini rawan ini. CBR 250 rawannya di sini. Nah, ini tempatnya baut ini pasti kena sebelahan apa namanya rantai ya. Kalau mesin kita jamin standar semua, stripping original, KM-nya 40.000. Ya, KM 44.000. Suaranya masih jernih. Ya namanya standar, guys, ya. Ban pakai Michelle. Nah, untuk baut-bautnya juga oke. Dalam mesinnya juga oke. Baut-bautnya juga oke ya, guys. Semuanya masih tampak original. Listingnya kita cek hidup semua. Plat nomornya belum kita pasang ya, karena ini baru aja masuk.
jadi belum sempat kita pasang plat nomornya ya. Nah ini bisa dilihat dari kondisi motornya, sangat standar guys, sangat standar sekali. Untuk harga kini kita bandrol gak sampai 40 juta guys, ini kita bandrol di 38.500.000 rupiah ya. Jadi harganya cukup di 38.500.000 rupiah. Nah ini juga kita review, mau lagi di depan tinggal nyuci aja. Ini CRF tahunnya 2020 ya guys, motornya lumayan bagus, gak begitu jelek. Untuk motornya tidak pernah terabas ya. Odol kilometer masih ditempuh loh, 18.000 ya, motor standar CRF 2020. Ini harga cukup di 27.500 ya, 27.500 sudah bawa Honda CRF tahun 2020. Nah ini juga ada beberapa motor yang kita review untuk hari ini, ini juga baru datang, kita review besok aja ya biar dicuci bersih ya. Untuk Kawasaki Ninja itu kalau nggak salah sudah ada yang booking, itu Kawasaki Ninja itu ada yang booking, masih proses cuci. Untuk Yamaha R15 yang uangnya sedikit itu cukup di 10.500 ya, yang uangnya sedikit ini 10.500. Dan untuk yang sudah di booking tidak kita review, ini sudah di booking juga, terjual 26.500. Ini terjual di teman saya sendiri ya, ini. Nah ini terjual. Dan kita review lagi yaitu Kawasaki Ninja. Nah Kawasaki Ninja ada di dalam. Oh ya, ini ada Vario ya 160. Semoga aja yang ada di luar pulau, tapi di luar pulau karena motor tidak bisa ngirim ya. Ini plat KH tahun 2022, KM-nya masih 22.000 ya. Ini lengkap hidup, ini kita jual di 18 juta. Jadi Vario 160 ini kita jual di 18 juta. Barangkali teman-teman ada yang mau minat, monggo silakan, harga 18 juta. Ini juga ada CB Versa ya. Ini CB Versa KM-nya masih 7.000. Ini kita jual di harga 17 juta dengan kondisi motor kayak baru. Lah ya. Kondisi motor kayak baru, ban-bannya masih belum luang. Ini harga 17 juta ya. Kita beralih ke belakang. Jadi untuk beberapa motor di sini itu banyak yang belum kita review, cuma kita kan waktunya nggak ada. Ini MA King ya, yang didambakan oleh anak muda sekarang. Peleng-pelengnya sudah pakai Verosi, sudah modifikasi. Ini 2022 ya. Dan ini juga ada Ninja tahun 2013 FI, platnya DK Bali ya. Motornya kelihatannya sudah begitu bagus ya. Sudah pakai Brembo ya, pengereman pakai Brembo. Setirnya sudah bagus semua. Terus bodi-bodinya juga mulus ya. Ya minus pemakaian saja. Untuk Kawasaki Ninja ini guys, kita bandrol di 23.500 ya. Ban-bannya anyar kabeh, ban-bannya anyar kabeh, speedo normal ya. KM-nya 64.000. Nah, ini. Oke. Sudah kita buka harga dan sudah kita review. Semoga buat teman-teman bisa beli di tokonya Gareng Motor ya. Dan buat anak rantonya terima kasih ya, untuk beberapa motor hari ini banyak yang sudah terjual. Ini transaksi dari Malaysia, Upin Ipin ya, ini sudah terjual, mungkin bentar lagi di DP. Dan untuk Ninja Karbunya bentar lagi kita besok kita kirim ke Jawa Tengah ya. Jadi buat teman-teman kalau misalkan saya nggak review, langsung WA aja, cari motor apa langsung kita balas pakai WA. Untuk WA di mana? Ada di atas. Nah itu nomor WA saya ada di atas. Oke buat teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok kita review lagi di lain kesempatan. Wassalam.